Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa juga klik tombol loncengnya untuk mengetahui video terbaru dari saya. Oke, terima kasih. Panasin sedikit dulu, baru tahan. Go, ah, mantap. Mantapnya rame nih. Awas ya, tikung pertama ya. Tikungan pertama. Wow, aw, aw, aduh, aduh, majang, jatuh kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube Gaming Timo Dalimunte. Kali ini kita akan melanjutkan game MotoGP 18 kita ya, MotoGP Championship dengan rider Marc Marquez. Dan kita akan mencoba untuk sirkuit selanjutnya. Oke, langsung aja, let's go. Oke, kita akan lihat kalender dulu ya. Kalender dulu di Spanyol ya, sirkuit de Jerez. Kita akan ke Jerez. Let's go. Ini dia sirkuit Jerez, panjangnya itu 4,42 km ya. Ada tikungan ke kiri 5, 8 tikungan ke kanan. Dan lebar sirkuit ini ada 11 meter yang lumayan lebar ya. Tapi agak pendek Pak ya, 4,42 panjang sirkuitnya. Hello and welcome to the Jerez. Okay, welcome to Circuit de Jerez. Just a few more minutes. We are moving to the starting grid. Di posisi terdepan, wow, Valentino Rossi, tumben. Biasanya ada Vicioso tuh, atau si Zarco atau Marquez ya. Marquez di belakang nih. Oke, let's go. Mudah-mudahan di sirkuit Jerez ini kita mendapat poin yang bagus ya. Oke, you ready? Wah, motornya mantap banget. Go! Mantap. Ingat ya, di tikungan pertama hati-hati, hati-hati, hati-hati. Hop, makan rumput. Hop. Sorry, siapa tadi tuh? Awas. Iya, Pak. Oh, Marquez mah gila, Pak. Gak ada obat, Marquez mah. Oh. Mantap. Oh, Vicioso. Slow bro, slow. Ambil dalam Pak, ambil dalam. Aduh, terlalu melebar. Terlalu besar kita membuka gas itu ya. Oke, hati-hati. Mantap. Oh, dia main tempel ya Pak ya, main tempel. Mamam tuh. Kita tutup ruangannya. Kita udah di posisi 5 ya. Posisi 5, bersabar. Di depan kita ada Carl Kuzlow yang sebentar lagi akan kita balap. Sebentar lagi, awas. Ya. Hati-hati. Au. Awas, iya, cantik. Gas lagi Bapak. Oke, lap pertama sudah kita selesaikan. Di depan ada Vinales, 2 Pedrosa, 3 Rossi. Iya, mantap. Awas Bapak, jangan makan rumput. Rumput Pak, cukup kuda saja yang makan rumput. Ya, mantap. Dapat nih. Asli dapat dah. Nah, tuh. Belum. Mantap. Di depan kita ada satu tim kita ya, Dani Pedrosa. Awas. Yeh. Mantap aja. Wow. Hampir aja. Oh, Rossi. Oh. Tinggal Vinales di depan.
Sabar dulu. Masih ada satu lap lagi untuk kita mengejar Vinales. Kalau Marcus ini kita percaya ya, percaya ya. Karena ya selain masih muda, memang Marcus itu skillnya juga bagus bang. Bagus. Awas Rossi di belakang. Awas, hati-hati, gas terus. Gas terus. Cantik, cantik. Oke, dapat nih, dapat. Fix dapat nih, sabar. Nih dapat sini nih. Roda ini akselerasinya mantap pak. Tuh dapat tuh, dapat tuh, dapat tuh. Sap. Mamam tuh. Gila nah tuh. Langsung bersorak semuanya pak. Gila mati pak. Harus dilawan pak ya. Kita sudah di posisi terdepan ya. Posisi terdepan, ayo. Bisa, bisa. Aduh. Malah lepas gas lagi tadi. Oke, hati-hati. Hati-hati. Udah mulai bersorak semuanya. Lagi gas terus. Sedikit lagi. Motornya mantap pak, motornya. Motor ini bagus. Oke terus. Hati-hati, hati-hati. Ini di tribun fansnya banyak apa ya? Valentino Rossi. Bukannya Marc Marquez. Bagus, cantik, cantik. Wah, mantap kali. Mantap kali. Dus. Oke, nice. Nomor 1 kita, ya kan? Posisi pertama. Kedua ada Vinales, ketiga Valentino Rossi. Ya, mantap. Dan ini poin sementara kita 88, nomor 2 ada David Suzo, nomor 3 ada Maverick Vinales. Rossi nomor 6. Konstruktur ya Honda dong. Here are the stars of the day. Ini dia. Enjoying a round of applause. Ini dia yang ditunggu-tunggu. Adalah. Everyone gave it their all today. You can't deny that these riders were on another level. Ya, buang-buang air minum ya. Buang-buang minuman. Selebrasi. Oke, kita akan lanjut ke sirkuit berikutnya yaitu di Prancis di Le Mans, Le Mans. Kita akan langsung aja ke Le Mans. Nah, ini lebih pendek lagi ya, 4,19 kilo cuma panjang sirkuitnya ya. 5 ke kiri, 9 ke kanan dan lebarnya 13 meter. What's going on race fans tuning in today? Okay. We're joining kita berada di Prancis ini di Le Mans ya, Le Mans. The Moto2 race at Le Mans. Here we are live from kita kalah saja. Di start string grid pertama ada Dovizioso, Rossi dan Vinales. Di belakang siapa lagi kalau bukan kita. Marquez. Tapi tenang, Pak. Kita hajar. Pasti kan. Nasib sedikit dulu, baru tahan. Go, wah mantap. Motornya rame nih. Awas ya, tikungan pertama ya. Tikungan pertama. Tikungan pertama, wow. Au, au, aduh. Aduh, majang, jatuh kita. Aduh. Sayang banget ya. Jatuh kita, aduh. Terjadi kita jatuh, sayang banget. Masih bisa. Aduh jatuh kita mak, nggak boleh ulang lagi ya, karena kita main mode championship.
Tikungan pertama itu berbahaya Pak ya. Jadi kalau kita nggak hati-hati itu, aduh, kacau. Kacau banget malah. Au, 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 wow. Dia terbalik malah tuh. Au, hati-hati, hati-hati, hati-hati. Hati-hati, hati-hati. Aduh. Aduh, panjang, hampir. Oke, bagus. Mantap. Kita kena kalau tikungan tuh di ban itu agak bahaya Pak ya. Nah, di ban ini hati-hati itu bahaya. Aduh. Au 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 hati-hati Pak. Au weh weh lu ngapain tuh? Hati-hati. Ya masuk lagi tuh. Bisa kok masuk lagi Pak. Oke, kita di posisi 16, waduh. Ini gara-gara kita terjatuh tadi ya. Terjatuh. Oke, hati-hati. 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 Ah, oh. Oke, bagus. Oke, mantap. Mantap. Ayo Marquez, saya yakin kamu bisa Marquez. Jatuh sekali pun pasti bisa lah. Marquez ini nggak ada obat nih. Ayo, ayo. Terus, kita sudah di posisi 10. Kalau podium nggak mungkin Pak ya. Kalau podium nggak mungkin ya. Oke, nice, bagus, cakep. Au, 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 au. Jangan Bapak. Oke. Masih bisa ya. Ayo masuk, belum. Nah ini, tap. Oh, tap. Mantap. Au, au. Ambil dalam, ambil dalam, ambil dalam. Ada Lorenzo di depan kita, Lorenzo. My favorite finalist juga depan. Ini dapat, ini dapat, dapat. Dapat, nah tuh Rossi langsung. Wah. Au, awas Rossi, awas Rossi. Awas Rossi ya. Ayo, 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 op. Mantap. Oh, hati-hati. Hati-hati. Aduh, bisakah kita tiga besar? Bisakah kita tiga besar? Tiga besar, tiga besar. Aduh. Bisa gak nih? Aduh. Gak bisa, Bapak. Oke, kita nomor 4 ya. Oke, good job, good job. Gak apa-apa, gak apa-apa nomor 4. Soalnya kita udah jatuh di awal ya. Berat, Pak, berat. Oke, okay, nice. Oke, okay, ini dia Dovizioso nomor 2 Carl Kutsu dan nomor 3 Alex Rins ya. Beda tipis saja kita tuh di depan. Baik, sementara masih kita, wow, hanya beda 4 poin dengan Dovizioso ya. Masih Honda. Oke. Okay. This rider is doing okay, not bad, not bad. And the results show it. Not bad. The next step is fighting for the results that matter, and it looks like he's on the right path. Oke, sekian dulu untuk permainan MotoGP 18 ini. Next kita akan lanjut lagi dengan sirkuit selanjutnya ya sampai akhir.
Jadi di Madrid Championship sekarang ini kita menggunakan Adriano Marquez. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Tim Rally Muntai. Channel ini butuh support dari kalian semua. Tanpa kalian channel ini nothing. Oke, sekian saja. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.